Sekarang gak enak badan, gak enak badan, termin. Nah ini sudah terpantau tadi, sudah ada Indoren 2 unit tujuan Jogja, dan ini juga Wisono ngano ya, Sudiro Tunggajaya. Oke, lupa sebelum kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat CW Production. Dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini ya, kita Wisono neng Terminal Pulau Gebang. Melihat situasi dan kondisi pemberangkatan di hari ini ya, hari Jumat. Nah, seperti apa? Seperti ini rupanya sangat ramai meriah. Tadi sudah diguyur hujan, tapi tidak terlalu deras, sudah reda. Dan ini sudah ada dua bodi Indoren ya, sangat keren dari Adi Putra, sangat gagah, luar biasa, sangat mantap sekali ya. Nah kita geser, itu tadi sudah kita lihat sekilas, ada dari Sudiro Tunggajaya, oke. Nah ini armada rutin, armada paten untuk Terminal Pulau Gebang, agen Pulau Gebang dari Sudiro Tunggajaya. Ginandira Putra Velago mengisi ini ya, pokoknya ngisi jalur paten Jakarta ngisi lali spokes spok Pulau Gebang ya yo. Penumpang sebagian sudah pada naik, ini tadi baru nyampe sekitar pukul 5 sore, langsung habis maghrib meluncur ya. Untuk bagasinya sendiri ya para sahabat ya, sangat lega sekali, plong ya, los, mantap. Bodinya menggunakan bodi laksana bermesinkan Scania ya, C21 kasta tertinggi seko Sudiro Tunggajaya ya, telah diterjunkan mengisi jalur Maospati Pulau Gebang, mantap tenan. Oke, dapat nanti di calling-calling nomor, nanti kita akan cantumkan ya nomor agen dari Sudiro Tunggajaya di Pulau Gebang, atau bisa dipesan melalui online ya. Dan situasi paling ujung sebelah sana sudah ada double decker dari nganu ya, dari Sinar Jaya ya, tujuan Surabaya Malang ya. Penumpang terpantau habis maghrib meriah luar biasa, alhamdulillah sudah ada PBP tujuan Wonosobo ya, mantap ya. Bis-bis kelas Wahid mulai ngumpul, mulai terpantau, mantap jos gandos. Oke, sementara sakmene wae geser saiki ning pintu pitu ya, pintu pitu sono Madukismo, pintu songo sono terpantau ke seko Pahala Kencana no Kalingga Jaya rong unit ya. Penumpangnya nang pintu pitu kene emang mergoni mobilnya si Cidol, jadi rata rame ya. Oke, tentunya nang pintu 1, 2, 3 jalurnya Sinar Jaya rame ya. Nah ini masuk lagi satu. Mantap teman-teman. Ya, iya kan? Iya, oh penampilannya beda. Enggak ketahuan, kirain penumpang ya. Enggak taunya Mbak Akennya ini. Aduh. Penumpang. Penumpang. Hari ini beda dulu kan. Kirain siapa? Sekarang penampilannya beda ya. Kok ditutupin itu? Wah. Efek makan gedang kelotok. Makan gedang kelotok ya? Oke, langsung berangkat. Budal Pak De, monggo, hati-hati. Nah ya, Sudiro Tunggajaya Big Top Kinandira Velago tujuan Jakarta Madiun, segera ngotw ya, segera ngotw
Seko Pulau Gebang. Ya, itu minta satu kata-kata ya. Nah, nggak ketinggalan. Dia cukup diberi kata-kata, udah cukup. Penumpang makin ramai, banyak bis-bis yang pada macet ya. Oke. Oke. Tandar ini efek makan gedang kelodok, penampilannya sekarang berbeda, semakin mantuk-mantuk. Itu induran, jalan duluan ya, proses dulu ya. Tujuan Jogja ya, weh, sangat keren warnanya. Gagah. Oke, los ya. Penumpangnya dari sini hanya 3 orang. Oke, seperti ini makin malam makin ramai. Nah, kita lihat becek-becekan dikit. Mantap, luar biasa. Oke, cukup sekian baik para sahabat Sawi Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.